Pada musim haji tahun 2019, BRI Syariah menyediakan layanan penukaran rial bagi calon jemaah haji dengan sistem paket. Selain itu, BRI Syariah juga membuka layanan antar rial sampai ke rumah nasabah. Keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci akan dimulai pada 25 Juli. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang hari keberangkatan. Salah satu hal wajib adalah menukar mata uang rupiah dengan rial untuk melakukan berbagai transaksi di Tanah Suci. Menjawab kebutuhan nasabah, BRI Syariah yang merupakan salah satu bank devisa negara menyediakan layanan penukaran rial bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Untuk penukaran rial, BRI Syariah memberlakukan sistem paket dengan hitungan satu paket bernilai 1 juta rupiah. Dalam penukaran satu paket rial di BRI Syariah akan fluktuatif karena disesuaikan dengan kurs yang berlaku. Untuk satu paket rial senilai 1 juta rupiah, nasabah akan mendapatkan 2 lembar pecahan 1 rial, 1 lembar pecahan 5 rial, 4 lembar pecahan 10 rial, 2 lembar pecahan 50 rial, dan 1 lembar pecahan 100 rial. Ini sebagai bank devisa di salah satu bank devisa di Kota Jambi, Bank BRI Syariah itu bisa melayani penukaran uang rial dan pembukaan tabungan rial juga sudah bisa di sini. Dan di sini berlakunya kita itu menjual satu paketan. Dari setiap harinya kita bisa menjual sekitar 2.470, itu sekitar 10 paket, itu masing-masing perharinya kalau kita kalkulasikan. Layanan penukaran rial BRI Syariah mendapat tanggapan positif dari nasabah. Terbukti dari banyaknya calon jemaah haji yang datang untuk menukarkan rupiah dengan mata uang rial guna berbagai keperluan di Tanah Suci. Selain itu, bagi Anda yang tidak punya waktu untuk mengantri di bank guna menukarkan rial, BRI Syariah juga menyediakan layanan antar rial ke rumah Anda, sehingga Anda tidak perlu datang ke bank. Untuk nasabah, jadi mereka tidak perlu ke bank, tapi kami menawarkan untuk pengantaran jasanya untuk mengantarkan, kami melakukan transaksinya di rumah. Bapak cukup duduk di rumah, nanti kami antarkan uang rialnya, berapa Bapak yang butuhkan. Ria Agustin, JEK TV, melaporkan.